tak kuat lah. Langsung tak kuat lah. Sebab bodi dia berat lah ni. Bodi dia berat. Dia kalau original arus punya kereta, air bukan cakap apalah. Dia nak cecah juga ni meter 200 ni. Ni sebab aku itu hari cuba Pro Om yang 1195 ni sikit lagi. Okey geng. Assalamualaikum, saya jatuh semua. So kita nak test kereta Pro 2 arus ni. Boleh apa bos? Boleh test eh? Boleh. Okey, okay. Test saja ah. Test saja. Jangan bawa balik ah. Kita test dulu, bawa balik sini kedai balik ah. Kereta kesayangan aku. Alamak. Kereta kesayangan tu lah yang boleh buat saya bawa balik. Kereta mampu milik aku itu ini satu saja tau. Okey, kita belanja bunyi dulu okay. Boleh bos? Boleh, boleh, boleh. Oh, bunyi sedap kan. Jom, aku bawa you jalan-jalan. Ha, bawa jalan-jalan boleh kan? Boleh, jom. Jom. Ni guna dia. Dia naik untuk naik senang sikit. Oh. Sekejap, I mau tanya you satu benda lah. Okay. Since you sudah tukar enjin kan? Macam mana dengan management? Itu masih pakai ECU stock ni? ECU stock ni, dia masih pakai. Tapi kita tak tambah ECU juga. So, nak totally buka semua yang original arus ni tak boleh. Sebab dia arus ni kira kereta moden. Dia tak boleh, tak ada dia. Kita boleh join masuk. Kita tak boleh totally ganti. Setakat ni tak boleh. Tak boleh ni. Saya sudah panggil banyak pakar. Masuk komputer buka, check tetap silinder. Dia cakap tak boleh. Kalau selagi sensor ni tak hidup, semua meter-meter tak hidup. Okay. Dia bukan senang. Okey, bukan senang. Tapi mungkin ada mungkin akan ada limitation lah. Mungkin dari segi kalau, power yang dia akan produce ke, macam mana? Kalau dia kira sekarang kita totally last buat manually control dia semua. Manually control saya semua. Jadi macam power cord apa yang keluar, maybe tak boleh settle. So dia tak ada gangguan dengan lain-lain punya. So kita akan biarlah. So dia tak boleh totally complete semua yang sebenar punya tak boleh. Okay. Tapi setakat nak bawa kereta ni dia tak ada masalah. Okay. Sebab dia otak sudah lain. Yalah. Betul-betul. Tapi wah harap next gearbox itu yang I memang harap tinggi sangatlah. Sebab I cari itu gearbox sangat-sangat lama. Yang itu gearbox daripada model apa? Okey, dari Toyota Rush Indonesia. Toyota Rush Indonesia berapa speed? Dia speed dia 5. 5 okay. Speed. So apa dia punya kelebihan dia tu? Sebab yang last kita pakai enjin Honda ni, masuk gearbox arus ni, gearbox ni hanya ada 4. Okey. Dan dia punya tukar gear ni kita tak boleh control betul-betul 100% kita nak laju ke nak slow ke, dia boleh lancar lah, dia kurang lancar. So I pun hari tu I punya kawan cakap ini kena gearbox manual. I cakap tak apa, kalau you ada masa you join dulu arus punya, kita nak cuba arus punya auto macam mana. Sebenarnya Malaysia punya semua auto. Ya, betul-betul Malaysia semua auto. So aku nak cari part untuk manual, terutama grass punya pedal semua. I setengah mati aku cari dekat itu Indonesia baru jumpa. Last time import sini pun sakit kepala. Tapi akhirnya sampai. Tunggu kawan aku ada masa nak pergi buat dia sama, buat sama dia. So sekarang ni tetap kena guna auto dulu lah. Tak apa, sekarang ni kita test auto. Nanti bila dia dah convert nanti manual, datang lagi. Datang lagi ya. Review lagi. Macam mana naik bukit. Yelah, you bawa air naik tapi bukit lah. Tapi I tengok bukit. Orang putih naik bukit, dia bukit dia tekan macam ini tau. Aku tak berani tau. Aku ni macam boleh. Macam tak boleh. Okay. Itu memang kita tak boleh buat lah. Tapi selagam masuk hutang boleh. Tanah liat boleh. Sungai boleh. Lepas tu pasir pantai boleh. Itu yang I suka sajalah sebenarnya. Aku tukar enjin ni bukan aku nak suka racing, aku tak tahulah. Kalau kereta ni nak racing tak boleh buat tinggi lah, kita buat rendah-rendah. Yeah. Ini memang untuk off-road. Off-road. Test pusing-pusing. Test pusing sini saja. Pusing-pusing. Okey lah, dia jangan pergi laju-laju lah. Asyik juga kan tengok. Tapi kalau kereta tinggi-tinggi ni handling macam mana? Okey lah. Dia kena yang bahagian part yang itu
absorber dengan mounting, dengan dia main kaki stabilize tu semua dia kena betul. Kena betul kan. You tak boleh suka-suka hati you nak naik-naik itu, naik-naik itu tak boleh. Dia orang itu workshop dia main foreman, dia pandai kaji. Kita tak boleh cincai buat. I suka sangat bawa kereta tinggi ni sebab view bawa kereta syok sikit. Memang tinggi kan? Memang tinggi. Tinggi dia syok. So goyang pun dia sudah kurang goyang. Ya, yeah, betul-betul. Tapi kan ada ke lagi yang kawan-kawan arus yang buat macam ni? Maknanya dia lift up. Ada kawan, I ada kawan yang suka main kereta sama aku. JB sudah ada 2 biji, 3 biji lah total sama aku. Kita sudah semua tinggi kan. So kita kalau parking satu baris tengah arus memang nampak beza sangat kan, kereta kita tinggi sikit lah. Tapi lama kawan aku arus yang dia suka rendah lah. Masuk adjustable, masuk low spring. Okay. Itu memang kaki corner lah. Kaki corner. Kaki corner. Syok. Tinggi punya syok. Tapi kan brake kena makan lah. Kena makan lah. Engine lama memang tak kuat lah bos. Tak kuat lah. Langsung tak kuat lah. Sebab body dia berat lah ni. Body dia berat. Dia kalau original arus punya kereta, I bukan cakap apalah. I sejak beli kereta arus ni, sebenarnya aku suka convert. Tapi aku beli arus ni, aku tak suka bawa sebab dia pick up dia sangat slow. Terutama kalau di highway nak potong kereta, alamak, kena macam ada delay. Dia kena lambat sikit. Tapi kalau aku suka sebab dia tinggi satu, harga mampu milik dan juga family kereta, boleh bawa anak jalan-jalan. Dia cukup luangan dia untuk bawa orang ramai. Tapi setakat nak untuk bawa tu dia masih ada kekurangan dia. Power dia kurang. Hari tu I buat ubah suai turbo masa tu sebab I sudah komo tinggi, tayar aku besar. Lagi tak boleh power, tak boleh jalan. Pasal I masuk blow on. Kalau tak, top speed baru 120. Alah, pening aku nak ikut konvoy. Kawan semua sudah depan, aku masih belakang. Tapi kalau waktu buat orang tu, dapat naik power banyak tak? Masa tu ada buat lah sampai 150 RPM horsepower ada lah. Masa tu naik kenting, wah, best of the best lah. Aku kereta banyak, aku naik kenting lah. Hari tu kawan-kawan geng Jetpack, aku bawa ramai-ramai 5 orang, kita saksi naik kenting bersama. Masa plot on tu, wah, betul boleh jadi, boleh cerita ni. Nak parking tengah jalan, les baru pun boleh. Tengah-tengah bukit lah, itu orang kata. Tapi kita try. Lepas you tukar engine ni, ada naik kenting lagi? Belum. Belum lagi lah. Sebab I tetap mau tunggu I punya gearbox. Tunggu gearbox manual baru. Saya tengah tunggu gearbox. Saya baru betul nak naik highway, cuba satu kali top speed, tengok meter full dah 200. Full 200. Dia nak cecah juga ni meter 200 ni. Ni sebab aku itu hari cuba pro ohm yang 1195 ni sikit lagi. Hari tu aku sampai aku kat orang best on JB. Masa tu kita cuba dari Skudai Tor sampai KL punya Tor. Malam jalan 2 jam 10 minit. Kita boleh sampai Tor to Tor 2 jam 10 minit. Malam lah kita bawa 1819. Masa plot on tu bo. Tapi ini target mesti 22, 23. Harap dia masih kena lebih 200. Minta aku 200. Dia tak boleh lebih 200. Aku memang tak percaya lah. Ni minta arus tau, bukan minta Honda. Okay. Ya, ini semua cerita-cerita, ketawa-ketawa, okey lah. Ya, jelah. Semua ni pasal cover kereta ni semua minat lah, pasal yalah, minat. Betul-betul. Wah, tengok kau tinggi punya corner, tengok. Aduh. Wah, tengok. Ini lah dia gear auto ni kita tak boleh kontrol. Itu yang dia punya feel kurang. Kalau kata cuba kita tangan satu belah main sini, sebelah main sharing, walau wow. Yalah, betul. Tapi tak apalah, rasa tak lama lagi. Bagi saya 2 minggu lah setter siap. Bagi dia 2 minggu. Bagi aku 2 minggu. Dia pun menu pasti siap dekat kereta ni. Kawan baik aku cakap suruh aku di bawah dulu, sorry. Tapi kan lepas dah masuk manual nanti, apa lagi barang-barang yang akan masuk dekat kereta ni? Semua TR engine, K engine punya accessory lah. Semua dia punya part tu, semua sudah siap order.
Tapi sekarang ni tak boleh masuk sebab gearbox ni belum sempurna lagi. I pun mungkin satu hari gearbox ni tak boleh selesai masalah gearbox. I akan tukar enjin baru lagi. Bermakna ke ini LTC punya enjin I akan buka lagi simpan tepi lagi. Sebab, tapi kalau manual manual tu gearbox tu okey. Ini dengan enjin ni. So lepas tu baru you bawa lah. Macam-macam aku masuk garanti. Okay. Step by step kasih try habis. Garanti aku masuk, aku akan masuk semua accessory tanpa skip-skip, push skip-skip power apa jadilah orang jaga. Okay. Mau jadi car king susah lah. Betul-betul susah lah. Mau tarik ke? Ha? Mau tarik ke? Tak boleh, tak boleh sangat-sangat tak boleh. Dia tarik ni macam you tengok. Dia kiasan dia, macam dia, ni. Macam mana nak pergi? Tak syok lah bawah. Aku parking kedai ya. Kalau tak ni orang parking laking lah. So 2 bulan dah bawa. Tapi apa-apa pun bab-bab modifikasi ni, dia mesti ada tujuan dia lah kan. Ya. So kalau kereta ni tujuan dia adalah off-road. Lepas tu untuk as part of the business jugalah kan. Ya. Sebab kan aku business kedai accessory selama ni. So aku selama ni pun banyak buat produk untuk kereta Pro 2. I terpaksa beli setiap jenis kereta Pro 2 yang baru. I akan beli kereta tu, ada I akan buat R&D apa yang sesuai, apa yang rasa berbaloi pergi buat produk tu. I akan running. So maknanya Pro 2 keluar baru, I akan beli. You akan beli. Ni Azia yang baru ni aku beli. Ada juga beli? Beli. Yang aku... Itu pakai ke apa? Itu tak pakai. Itu aku buat beli ni. Aku beli ASEAN yang terbaru. And baling cepat I dapat. So I spend lagi RM15,000 untuk buat segala aksesori yang boleh sesuai untuk ASEAN terbaru ni. Dan aku bagi lagi tu untuk customer kita. Betul kan? Ya, betul. Giveaway? Yes. Ini sudah kali ketiga kita bagi kereta Lucky Door. Yang first dulu? Myvi. Myvi. Lepas tu Beza. Beza. Kali ini Asia baru. Asia paling baru. Paling baru. I bersyukur sangat I boleh dapat cepat. Dan I masih ada peluang pergi modify dia. Okey. Setakat ini sudah masukkan display depan. Okey. Sound system semua sudah elok. Okey. Kalau macam mana dia orang nak join? Mudah saja. Dia mesti ada cara dia kan. Mudah saja. Okey. Orang tanya aku selalu, ni macam susah dapat, macam susah mau masuk. Senang saja jawapan dia. Pergi kedai saya, beli barang, beli aksesori macam-macam you nak beli, atas RM500 sudah layak masuk Lucky Door. Oh. Dan Lucky Door kereta ni akan buka pada time raya. Mungkin maybe ini raya selepas raya lah kita akan buat dead, kita ada umum deck, kita akan buat live dekat TikTok, live dekat Facebook. Okay. Kita ada buat. So maknanya dia pergi kat you punya mana-mana kedai lah? Kedai aku dekat Laki ni sekarang sudah tatapahan dekat Pasir Gudang. Ini boleh shopping saja kedai aku. Okay. Tak so, beli pun boleh datang shopping-shopping, tengok-tengok. Cuci mata kan? Cuci mata, barang tu ada. Alright. Ada ya boleh tengok. Okay. Okay. So kita dah sampai. Kita pun sampai balik kedai lagi. So actually boleh tunjuk lah itu kereta. Nak tunjuk kereta lah. Kereta lagi tu. Okay, boleh. Boleh. Kita sentiasa bagi standby. Kereta tu memang kita tak bawa. Simpan dalam kedai, pelan-pelan masuk apa perangai. Itu mileage berapa? Mileage baru lagi. Aku punya kawan dekat Ipoh, aku beli dia. Aku cakap nanti cepat dia sampai tu kereta terus dia bawa dari Ipoh sampai dekat JB. Dia sekarang dia cakap dengan aku, Jim, kereta ni betul-betul boleh beli minyak jimat. Satu tong dari Ipoh sampai JB pun tak habis. Oh. Aduh, jimat. Tapi aku cakap jimat pun tak guna. Ini bukan aku punya. Ini tengoklah bertua siapa. Ini untuk dia orang punya. Dia orang punya. Okey. So jom kita tengok jom kereta tu. Let's tapi, go. Tapi video lah. Next video lah. Next video panjang lah. Sangat video. Sangat ni. Nanti orang tengok tak habis lah. Rugi yang part ini Lucky Draw ni tak muncul. So kita jumpa lagi next video. Next video. Bye bye. Okay, bye bye.